Hai, selamat datang ke podcast Ais Kacang dalam segmen Sembang Barai bersama saya Mat Luffy dan saya Alina Banana. Dan hari ni kita nak cerita pasal victim blaming. Apakah maksud victim blaming untuk orang yang tak tahu ni? So victim blaming ni, kalau contohnya jadi apa-apa, macam contohnya jenayah ke ataupun situasi yang tak best, orang salahkan, orang kan salahkan yang kena tu instead of orang yang buat tu. Orang salahkan mangsa instead of pemangsa. Betul. Walaupun dah obvious nama dia pemangsa. Pemangsa pun jenayah, still dia tak disalahkan. Betul. Mangsa yang... So kita macam banyak sangat crime apology so gitu. Oh, banyak term-term baru hari ni. Ya. Yeah. So mungkin boleh bagi satu contoh yang lebih spesifik kot. Contoh yang lebih spesifik, contohnya macam kalau orang tu kena ragut, orang akan cakap, oh kenapa kau pakai beg kat situ, kenapa kau tak pakai beg kat sini, kenapa kau pakai beg, kenapa kau keluar rumah, instead of salahkan peragut tu. Ataupun macam contoh yang paling general sekali, kalau orang kena rogol, orang akan terus macam, siapa suruh pakai skirt, siapa suruh keluar malam, siapa suruh jalan tepi lorong. Wah, gitu kan, marah aku. Instead of salahkan orang yang salahkan merogol, yang meragut, betul, yang melakukan jenayah seksual, bla bla bla. Betul. In fact, macam ada yang paling aku tak boleh tahan sekali. Sorry, aku marah pula. Paling aku tak boleh tahan sekali, macam orang yang kena bunuh, orang salahkan orang yang dah meninggal tu. Macam apa? Kenapa orang kau duduk situ? Macam contohnya kes yang kena bully dekat sekolah. Alamak, aku lupa sekolah tu. Okay. Dia cakap macam, kenapa, ada aku baca kat Twitter, kenapa kawan orang-orang macam tu, kenapa pergi curi laptop? Lepas tu yang kes rumah Tafiz terbakar, dia cakap, kenapa pergi ejek orang? Kenapa yang... pergi provoke mamat-mamat yang ada pemetik api tu? Betul. So, aku memang marah. Oi, marah betul kan ni? Aku memang marah hari ni. Mungkin hang nak differentiate between victim blaming dengan mungkin dia nak beritahu precaution punya step kot. Mungkin ada beza kot. Ini pun ada juga orang macam cerita macam orang ketengahkan, especially in terms of case rogol. Orang macam selalu kata macam, kita orang cakap macam ni supaya orang tu boleh prevent. Tapi kita nak nasihat. Kita nak nasihat supaya korang, itulah ayat. Tapi at the end of the day, macam no matter how much kau prevent diri kau dari dirogol, kalau sebab berdasarkan, let's say lah, kalau kita nak ambil statistik, adakah orang yang dirogol ni tak tutup kepala ke apa kan, ataupun orang yang tak kenal ke apa kan, padahal dia statistik ataupun data tunjukkan dirogol oleh orang yang dia kenal. So dia pun berpakaian yang decent, bla bla, dalam rumah. So data-data ni lah yang menidakkan argument-argument macam tu kan. Tapi okay. Tapi at the same time, aku macam ada juga fikir, susahlah nak cakap. Macam betul juga dia kata kita kena jadi precaution kan. Macam contohnya kalau pukul 4 pagi, janganlah. Yalah. Tapi macam also at the same time, orang akan marah, kenapa kau tak boleh sediakan safe environment where perempuan boleh keluar pukul 4 pagi. Lepas tu macam, kalau kau nak cakap orang, jangan rogol orang. Macam ni kita nak ajar orang untuk tidak merogol. So aku pun confused. Aku pun tak ada pendirian dalam benda ni. Adakah victim blaming ni satu benda yang agak mainstream dalam masyarakat kita? Hangsa dia mainstream lah. Dia bukan isolated case. Bukan. Aku rasa ni hangsa macam memang ni mentality mainstream lah. Itulah apa aku rasa, based on aku punya ni lah. Tak tahulah kalau aku follow orang yang salah ke kan. Hang tak follow kot. Okay, mungkin sebab tu. Aku rasa mungkin selepas ni kita boleh membincangkan dengan lebih detail perbezaan antara benda-benda yang menyumbang kepada satu-satu perkara dengan benda yang salah dilakukan untuk satu-satu perkara. Contoh dia macam ni ya. Benda yang menyumbang kepada satu-satu perkara ni, orang duk kata pakaian dia tu cun sangat lah, bla bla lah. Dengan itu menyumbang, dikatakan menyumbang dengan benda pun yang bersalah. Sebab benda yang bersalah tak semestinya benda yang semua benda yang menyumbang. Sebab benda ni lebih detail lah. Kita akan bincangkan perkara ni selepas kita rehat dan bertemu lagi bersama saya Mat Luffy dan Alina Banana.
Okay, so we're back. And tadi kita duk cerita pasal victim blaming. So, apa kau nak sambung lagi? Okay, aku nak kita dapat differentiate between benda-benda yang menyumbang terhadap satu-satu benda ni. Mm-hmm. Benda ni yang kita duk panggil jenayah lah. Rape ke, ragut ke, bunuh ke apa kan. Benda yang menyumbang dan benda yang sebenarnya bersalah. Okay, kita ambil contoh, let's say orang yang kena ragut kan. Banyak benda menyumbang. Contoh first dia pakai kali, gelang kat tangan. Dia pakai gelang ataupun pula dia Sling bag dia pada arah yang salah. Dia tak ada proper pedestrian punya area untuk dia berjalan. Sediakan proper ni, sebab tu dia kena ragut. Mamat yang meragut dia tu tak ada duit, tekanan ekonomi menyumbang pada benda tu. Banyaklah benda menyumbang. Dalam kes sexual harassment atau rape, orang kata pakaian, sama ada pakaian tu revealing seksi ataupun pakaian ke tu tak seksi pun menyumbang. Ada orang fetish untuk suka orang pakai tudung labuh ke apa, dia menyumbang. Okay. Dia menyumbang. Tapi kita kena tahu perbezaan benda-benda yang menyumbang dengan benda yang bersalah. Benda yang bersalah tu ialah orang yang melakukan aksi jenayah tu, peragut, perogol, despite semua apa benda yang menyumbang tu, despite pakaian dia ke apa ke, still yang bersalah in terms of jenayah, in terms of melanggar peraturan yang telah dipersetujui oleh orang, ialah penjenayah tu lah. So sebab tu aku rasa dalam debat ataupun polemik yang kita hari-hari duk tengok macam siapa suruh dia pakai ni, siapa suruh ni. Aku, sebab ni teori peribadi sendiri, aku filter benda tu macam tu lah. Okay, betul ya, pakaian dia menyumbang, bla bla bla. Okay, betul ya. Again, pakaian ni bukan pakaian yang revealing apa. Maksud dia pakaian lah. Dia ada fetish dengan orang pakai kopiah. Then kopiah tu lah menyumbang kepada ni. Tapi still yang bersalah ialah orang yang melanggar peraturan. Betul. Menyumbang ke tak menyumbang ke, pakai mask penuh apa, still tak ni. Memang salah orang yang buat silap. That particular action yang mengambil tu, yang meragut, yang merogol, yang membunuh. Okay, so sekarang aku nak tanya kau, ada tak benda yang kita boleh buat dekat benda yang penyumbang ni? Contohnya macam contohlah benda-benda yang menyumbang. Kalau kita let's say macam mass shooting kan, tembak orang, orang kata salah apa, orang kata blame the person, don't blame the gun. Tapi kau rasa macam dengan adanya benda macam gun control. Okay, tak, aku faham soalan tu. Aku rasa gun menyumbang. Salah ialah orang-orang yang menarik pistol tu. So ada tak benda yang kita boleh buat yang alter dekat benda-benda yang menyumbang? Kalau hang alter benda yang menyumbang, gun control, lagi banyak polis ke jaga situ ke apa dia kan, dia mengurangkan skill ataupun possibility satu-satu benda tu jadi. Definitely. Oh, tapi at the end of the day, benda tu terjadi sebab salah still yang tu. Skill ataupun possibility adalah benda-benda yang menyumbang. Contoh dia, kalau makcik yang kena ragut tu ada tempat dia jalan yang proper, kuranglah possibility dia kena ni. So kalau nak mengawal, kalau nak menyelesaikan satu-satu masalah, hang kena tackle dua-dua benda, iaitu benda yang menyumbang dan orang yang bersalah. Bersalah tu dalam jenayah lah. Sebab again, aku rasa dengan memakai aku punya percubaan formula peribadi ni lah, hang boleh faham nasihat orang macam jangan pakai macam tu, jangan pakai barang kemas, jangan lalu situ, bla 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 bla. Aku rasa kita boleh faham lah between benda yang menyumbang dengan benda ni. Kalau hang kawai dua-dua, hang bertambah selamat lah. Tapi kalau kita nak sembang in terms of salah jenayah, bukan memang dia. Yalah, ini memang dia. Bukan, okay, faham. Bukan Minah tu pakai macam tu, Minah tu kena rape ke apa, Minah tu tak akan masuk. Dia tak masuk lah jail pasal dia tak salah apa. Betul. So itu yang lagi satu, aku rasa yang paling important. Macam kalau kau macam nak bagi nasihat ke, macam kau, contohnya kau cakap tadi pasal precaution kan, aku rasa one thing yang orang kena sedar bila kita nak bagi nasihat, jangan bagi bila benda tu dah jadi. Faham tak? Okay, contohnya masa aku lepas, macam contohnya lepaskan ragut, tiba kau kata, itulah lain kali jangan pakai macam ni, pada time tu kau tengah sedih. So aku rasa timing kau nak bagi nasihat, precaution tu kena betul juga. Walaupun benda yang nak nasihat tu ialah benda-benda yang menyumbang, bukan benda yang bersalah, tapi biarlah dia habiskan minggu kesedihan dia dulu. Oh, betul. Seperti mana hampa semua kena menunggu minggu kesedihan untuk episod yang kita tak tahu bila
selepas ini. So, kalau hangpa suka podcast yang kami buat ni, boleh download di, boleh download aplikasi Ais Kacang di Google Play dan App Store, ataupun pergi ke www.aiskacang.com.my ataupun follow Facebook. Dekat Facebook like Ais Kacang saja, dekat Instagram Ais Kacang MY, and Twitter pun Ais Kacang MY juga. Twitter Ais Kacang saja. Oh, Ais Kacang saja. Sehingga episod terakhir pun Alina masih begitu. Harapnya ada lagi banyak episod akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih kerana mendengar. Saya Mak Luffy. Dan saya Alina Banana. Selamat tinggal daripada segmen Sembang Barai. Okey, saya Mak Luffy. Dan saya Alina Banana. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para pendengar dan para penonton segmen Sembang Barai di podcast Ais Kacang. Dan kami juga nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun pendapat kita tak sama dan korang rasa macam nak marah kita orang. So, minta maaf siap-siap. Ya, saya on behalf of Alina sebab dia yang banyak buat salah. Minta maaf. Especially kalau hampa mencari Facebook dan Insta dan Twitter yang tak jumpa tu, Alina beritahu salah. Harapnya kita dapat bertemu lagi di masa hadapan untuk membincangkan isu-isu semasa secara santai dan relax. Ini salah satu salah aku ni. itu saja daripada kami. Selamat tinggal daripada Sembang Barai podcast Ais Kacang. Bye-bye lah. Bye-bye. Dia macam blur je.